sendiri di sini gak jelas mau ngapain. Ini kapan ya? Oke, kita gitu nih ke kamar yang sebelah pagi ya. Penampakannya seperti ini. Ini juga kamar yang sebelah. Tapi sayang sendiri. Oh ya, belum lihat kamar mandinya ya. Kita lihat kamar mandinya. Ini dapur. Ini bagian dapurnya. Lucu ya. Ini kompornya seperti ini. Ada sini, ini kulkas. Kulkas kosong, ada apa-apa. Di sebelah sini ada meja. Dia makan lah buat. Dan ini kita menuju masuk kamar mandi. Gak ada bed up-in sih, kecuali yang kecil. Ini aku nge-record-nya pakai HP jelek aku. Ya. Apa jelek? Nanti aku bakalan tunjukin outfit aku dari atas sampai ke bawah dan sepatunya ya. Oke, gak ada bathtubnya sih. Ini buat mandi, shower, handuk. Oke, kita lanjut kenalan kita. Motor ya. Enggak sih, cuman itu doang. Kalau ini kecil betul kamar mandi kayaknya, kamar mandi kayak tempat tidurnya itu kayak buat sendiri gitu. Nah, buat sendiri. Kalau yang sebelah tadi, yang sebelah kanan itu kayak cuman bisa lah tidur bertiga. Dan sumpah sepi banget gara-gara COVID itu, sepi banget. Tentu ada orang guys. Nah, kolam renang itu sepi banget. Kolam renang itu nggak ada kehidupan sama sekali. Tuh. Dan ini dari dan masker jatuh guys. Dan ini enak banget sih menurut aku. Sini juga ada view-nya kayak gini. Ini langsung ke laut. Ini laut, guys. Sehingga itu ada hotel juga. Kayaknya sepi betul deh. Kan itu laut. Laut. Ya, enak sih tempat duduknya kayak buat santai-santai. Bingung sih aku harus ngapain. Tiduran. Oh ya, aku tuh mau cerita tadi itu. Gak tuh ya, aku kan sekarang libur ya, jadi libur kerja. Aku tidur tadi malam itu tidur jam 2:30. Tapi bangunnya cepet banget. Bangunnya cepet banget kayak jam 8 udah bangun. Dan gitu nggak sarapan sih, paling aku minum air putih, cuci muka, ngerokok, main HP, rebahan, tiruan nggak jelas. Di situ ada orang dong guys, ngapain sih dia itu? Ada orang di situ.
kayaknya teman-teman aku deh bakalan kesini, teman-teman kerja aku nanti. Dia pulang kerja pasti dia kesini. Bete banget sumpah deh. Coba kalau misalkan gak COVID itu, gak ada COVID pasti seru banget itu di situ. Ada waterboomnya lagi. Ya sumpah gue bete banget deh. Nanti kalau aku udah 11 menit aku op ya. Aku bakalan video berdurasi berasi 11 menit lah. Ini baru 7 menit nge-recordnya. Sih gue anjir. Nanti gue bakalan apa namanya ngupload langsung video ini ke YouTube gue tanpa gue edit. Biasanya kan gue itu ngambil video langsung edit kan, langsung maksudnya ngambil video edit baru gue langsung upload ke YouTube. Ternyata di situ banyak orang guys, kayak banyak sih, kayak 1-2 orang gitu. Nah langsung edit, tapi edit langsung gue upload kan gitu kan. Pas kayaknya enggak gue nge-record, abis itu durasinya 11 menit atau enggak 12 menit langsung gue upload gitu guys. Soalnya malas sekarang gue ngedit-ngedit kayak gitu, makanya kenapa gue itu nggak bikin kayak tutorial makeup lagi, karena susah banget ngeditnya, capek. Makanya gue tuh upload bikin video yang seadanya banget. Ih, lama betul, baru 9 menit anjir, dan gue juga bingung mau ngapain. Oh iya, kita buka lemarinya ya. Tara, lemarinya kosong, masih ada sendal. Itu kalau gue tutup gordingnya itu karena itu kayak tinggi kayak ini gitu loh, gak ada cahaya. Jadi tutup aja, mungkin nanti kalau gue selesai nge-record bakalan gue tutup ini biar gak panas. Oh ya, gue udah nunjukin view itu belum sih? Ternyata di situ ada jendela dan view-nya itu langsung ke pantai. Nah, sebelah sini tuh ada langsung ke pantai. Cuman gak terlalu deket deh. Kalau mungkin gue ngambilnya kamera sebelah sana itu gue balkonnya itu menuju laut gitu loh. Kalau ini gue dari samping. Sumpah gila sih itu. Biasanya ramai loh sama COVID ini, penuh semua. Itu di sini sekelilingnya tuh ada apartemen gitu. Nah, oh ya, kalian
pasti nanti bertanya commenting itu di Hotel Astara Balikpapan nih. Ya. Fokus dong. Ya. Ini kamar gue. Hotel Astar gitu, guys. Oh ya, gue udah nunjukin kamar mandinya belum sih? Ini dapur. Dapurnya gemil banget nih. Ada ini kompor, di sini banyak lemari-lemari gitu, dan ini ada panci gelas biasa lah. Sini biasa ada lemari-lemari gitu, dan di sini juga ada kulkas. Kulkas kosong, gak ada apa-apanya, guys. Ini tempat meja makan, dan ini toilet. Nah, toilet. Nah, coba lihat. Kita lucu kan. Dan oh ya, kalian pasti bertanya, pasti gue nge-record itu, kalian nyangkanya pasti pakai kamera ya atau apa. Dulu memang ya, tapi itu dulu gue nge-record itu kayak pakai kamera, cuman karena gara-gara COVID kerjaan gue turun, jadi gue tuh jual kamera gue dan alat-alat gue semuanya. Jadi makanya gue tuh jarang upload video, dan sekarang gue tuh nge-recordnya itu pakai HP Xiaomi nih. Pakai HP Xiaomi. Makanya gue itu kenapa alasan gue itu jarang banget bikin video konten gue di YouTube ya, karena itu salah satunya. Gue itu alat-alatnya udah nggak ada, guys. Jadi apa namanya juga HP murah lah kan, susah. Nggak kayak HP-HP yang bagus. Ini loh aku beli cuma berapa, 1 juta. Dan HP aku juga dulu yang Pipo aku jual juga. Sebenarnya sih lumayan sih kalau buat nge-record di HP yang Pipo itu. Lumayan. Buat nge-record bagus gitu. Oh iya, di sini tuh kayak ada. Biasalah. Ada. Kayak body lotion. Kan. Ada cotton bud, sini ada tisu, ada sisir, sikat gigi, kayak gitu. Ini apa, guys? Ini kayaknya buat shower. Oh, itu buat penutup kepala. Dan ini ada shaving cream. Lumayan sih, cocok. Nah, itu kalian pernah gak sih ngalamin kayak gini? Pasti kalau kita tidur di hotel itu pasti kenapa? Alat-alat yang ini tuh pasti kalian bawa pulang kan, kayak sikat gigi, guys. Kalau gue emang gak pernah sama gue tidur di hotel, gue gak pernah bawa ngambil yang kayak sikat gigi, sabun, odol, sendal, gue gak pernah. Pasti sekalian itu pasti kan sering juga ngalamin kayak gitu. Pasti sikat gigi, sabun, atau kayak sendal kalian bisa ambil, ya kan? Dan di sini tuh nggak ada bathtubnya, guys. Gak ada bathtubnya, jadi cuma kayak buat mandi, shower doang. Nah, kayak gitu. Kecil sih memang ini, kecil banget. Nah, tapi lumayan sih ini kalau buat beberapa orang, kamarnya juga ada dua, enak sih. Oke, mungkin segitu aja ya vlog hari ini. Semoga kalian semoga dengan video ini untuk mengobati rasa kangen kalian kepada aku kalau ada yang kangen. Oke, guys, dadah.